Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan berjalan-jalan lagi ya. Kita lagi di wisata Kota Jombang, masih di daerah Pegunungan Anjas Moro, yakni Wonosalam. Ini adalah tempat wisata yang paling sering dikunjungi kalau ke Jombang, yakni adalah di daerah Wonosalam. Oke teman-teman, kali ini kita akan menuju ke lokasi wisata Dalem Simbah yang berada di Desa Carangwulung, Wonosalam. Nah ini teman-teman, di kiri jalan saya pemandangannya benar-benar bagus banget. Oke lanjut ya teman-teman, kita akan ke Wonosalam yang paling atas sendiri. Tapi kita nanti akan pakai jalur kanan. Kalau jalur kiri ke atas itu nanti bisa tembus ke Pacet Mojokerto ya teman-teman. Nah ini Masya Allah bagus banget pemandangannya di sisi kanan kiri jalan. Oke kita sudah sampai di atas ini teman-teman, ikuti keseruan kita ya. Nah akhirnya kita sudah sampai di Dalem Simbah. Nah ini kita harus turun dulu untuk parkir teman-teman. Oke kita lihat pemandangannya dulu ya. Tuh kan jalannya ke bawah. Kita masuk ya teman-teman. Untuk harga tiket jika hari biasa itu teman-teman 10.000, tapi jika weekend harga tiketnya itu 15.000 ya. Ini juga ada perahu-perahuan, jadi kita bisa naik boleh. Nah tapi karena saya lagi takut naik perahu, jadi kita jalan-jalan aja ya teman-teman. Kita nikmati suasana di Dalem Simbah ini. Ini juga ada jembatan. Oke teman-teman, ikuti keseruan kita di Dalem Simbah. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Bisa ku rasa getar jantungku mencintaiku, apalagi aku. Jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu. Oke teman-teman, ini aku lagi naik ke atas untuk lihat rumah dalamnya simbah. Jadi ini rumah dari kayu, kayak rumah zaman-zaman dulu. Sebenarnya masih banyak rumah model kayak gini, tapi di daerah Lamongan, Tuban, Bojonegoro itu masih banyak ya teman-teman kita jumpai rumah yang pakai kayu kayak gini. Tapi kalau sudah masuk ke kota Surabaya, Mojokerto, Kediri, Jombang, emang udah jarang banget rumah yang pakai kayu kayak gini ya teman-teman. Jadi ini sekaligus kita kayak bernostalgia. Oke lanjut ya teman-teman, ini kita akan memasuki sebuah kayak kebun binatang kecil-kecilan. Jadi kalau orang zaman dulu itu kan sukanya nerenak ayam kayak gitu ya. Nah ini kebetulan ada ayam kalkun. Nah ini ayam kalkunnya. Ada juga burung merak. Mana ya burung meraknya? Oh ini masih.
kalkun tadi. Bentar, oke ini dia. Nah, ini burung meraknya. Tapi sayangnya burung meraknya nggak lagi mengepakkan sayap, jadi nggak kelihatan cantiknya. Kalau coba mengepakkan sayap, pasti udah kelihatan itu cantik banget sayapnya. Nah, teman-teman, di sini juga ada wahana untuk anak-anak bermain ya. Jadi kalau keluarga mau bawa anak-anak ke sini juga aman karena ada tempat untuk bermain anak-anak. Nah, di sini juga teman-teman tersedia kolam renang untuk anak-anak atau keluarga. Jadi jangan khawatir kalau ke sini, ada tempat kolam renangnya juga. Insyaallah aman kalau di sini. Apalagi sambil kita melihat nuansa kehijau-hijauan taman-taman bunga di sekeliling. Insyaallah. Ya, sambil tadabur alam juga ya, teman-teman. Oke, kita lanjut menikmati segarnya alam pegunungan. Oke, lanjut terus teman-teman. Bisa ku rasa getar jantungku mencintaiku, apalagi aku jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu. The
praises, Master of Toys.